guys, di sini kita udah masuk ke dalam game Extreme Monster Beast guys ya, Diopo 37F. Wah. Nampaknya ini keren banget guys ya. Wah, keren cok. Keren guys ya, keren. Oke, okay, yang mau download kalian bisa download. Ada polisi guys ya. Kita salik aja anjir bacot. Guys ya. Kita wes ngangkat cok. Lah. Anjir, mampus bangsat. Ah, sih. Angkat guys ya. Mantap banget ini guys ya, kalian wajib download ini, bisa download di Play Store guys ya. BTW di sini aku dikejar polisi guys ya. Kabur. Lah. Yo, halo guys. What's up guys? Welcome back my YouTube channel Ngurah Darah Tutorial again. Anjay. Oke guys ya, di video kali ini aku bakalan bikin konten tutorial lagi guys ya untuk kalian semua, untuk pengguna HP Oppo A37F yang kalian requestin kemarin guys ya, yaitu cara mendownload game Extreme Monster Beast ya guys ya di HP Oppo A37F. Nah, ini gamenya sempat viral guys ya di TikTok guys ya, pusing. Tahu lah guys ya game ini, yaitu Extreme Monster Beast itulah guys ya, kayak monster-monster lagi gitu guys ya, aku kurang tahu juga. Pokoknya ini request dari kalian semua atau dari komen dari kalian ya guys ya. Nah, untuk yang berkomentar seperti gini ya guys ya, biar kalian tahu. Oke, nah aku bakalan bikin kontennya. Nah, kalian harus simak aja guys ya video ini sampai selesai. Dan sebelum menonton video ini, saya harap jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share agar aku lebih semangat lagi guys ya bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini. Dan yang ingin bergabung lagi guys ya di grup WA aku, kalian bisa cek linknya, aku taruh di deskripsi ya guys ya. Oke, nah di sini singkat video aja, kita langsung masuk aja ke tutorial cara mendownload game Extreme Monster Beast di HP Oppo A37F ini guys ya. Oke, let's go. Nah guys ya, untuk di sini cara mendownload aplikasi ini guys ya, seperti biasa aku kan biasa mendownload atau menginstal game-game yang tidak bisa di Play Store, palingan lewat di Google guys ya. Nah, di sini kalian buka aja terlebih dahulu yang bernama Google guys ya. Oke. Okay. Aku kurang tahu juga ini game apa guys ya, sih banyak banget yang komentar ini game yang viral TikTok guys ya, game motor bike ini juga tahu juga. Oke. Okay. Di sini kalian klik aja, yaitu cara download Extreme Monster Beast ini udah ada ya guys ya, kita klik aja langsung. Oke. Okay. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys ya, Extreme Monster Beast for Android APK download. Kalian bisa scroll seperti gini ya guys ya di Google Play Store, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kita coba cek dulu di Google guys ya, apa versi ini kompatibel atau enggak guys ya. Aku kurang tahu sih, banyak yang bilang versinya tidak kompatibel guys ya. Nah, kita masuk dulu ke Google Play Store terlebih dahulu guys ya, kita memastikan apakah ini bisa gitu loh. Oke. Okay. Lah. Bisa guys ya. Extreme Monster Beast guys, bisa nih di-download guys. Kalian bisa lihat sendiri guys ya, Speed Monster X memberi Anda perasaan. Nah, kita coba download lewat Play Store aja guys ya. Bisa ini guys. Siapa yang bilang nggak bisa ini? Wah, parah, bisa ini ternyata guys ya. Oke. Okay. Di sini kita install melalui Play Store aja guys ya. Nah, BTW kalau nggak bisa diinstal di Play Store atau versinya tidak kompatibel, ini kan aku bisa. Misalnya kalian yang lain nggak bisa, kalian download aja melalui yang namanya Google guys ya. Kalian cari dari aptidon.com, dari apukor.com, dari Staffonic, dari apkcombo, banyak banget link situsnya kalian masukkan. Nah, untuk sendiri di sini aku bisa guys ya downloadnya lewat Google Play Store guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kita klik aja install terlebih dahulu guys ya. Setelah itu kita akan bakalan mainkan guys ya. Oke, kita klik dulu. Kalian bisa lihat sendiri hanya 218 MB guys ya. Aduh. Dikit banget anjir. Enggak. Lumayan guys ya. Oke, wah wow, gini ya guys ya. Ini gamenya guys ya, aku kurang tahu juga, kayak pembalap gitulah. Pembalap gitu guys ya. Oke, kita klik dulu apa isi game ini guys ya. Kita klik dulu tentang game ini guys ya. Kok Instagram anjir. Sambil kita menunggu ya guys ya mengunduhnya, kita coba langsung cari game apa ini guys ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk gamenya guys ya, Speed Monster Extreme memberi Anda perasaan berkendara dan tampil gaya bebas yang sesungguhnya. Wow.
Ukurannya sekitar gini guys ya, untuk versinya seperti gini. Dan dirilis tanggal 28 Desember 2020 guys ya. Udah lama guys ya, udah 1 tahunan lah. Oke. Tunggu dulu guys ya, lagi mangga. Aku skip aja guys ya, biar aku bakalan coba main di Depo37 app dengan facecam ya guys ya. Facecam, headcam maksud aku guys ya. Oke, kita langsung masuk ke udah. Artinya langsung gas ke dah. Let's go. Nah guys ya, untuk di sini aku udah berhasil mendownload game Extreme Mountain Bikes guys ya. Because itu loh guys ya, Depo37 app. Nah, untuk di sini kita bisa mainkan langsung. By the way, di sini kita gaskan aja mainnya guys ya untuk Depo37 app. Bakalan bisa auto foreclose, auto segala macam, kurang tahu juga guys ya. Kita hapus dulu aplikasi yang berjalan di latar belakang terlebih dahulu guys ya. Oke. Nah, di sini kita buka aja langsung gamenya. Kalian bisa lihat sendiri gamenya berdampingan dengan game Free Fire guys ya. Wah, keren ini coy. Oke, kita jangan banyak bacot, kita langsung gaskan masuk gamenya guys ya. Kita udah masuk nih guys ya, kalian bisa lihat sendiri. By the way, di sini aku rekamnya pakai HP guys ya. Aduh. Gak ada kamera, HP aja pakai guys ya. Wush, kita udah langsung masuk guys ya ke dalam gamenya. Di sini Silent Oculity guys ya. Kita pakai yang gimana sih? Menurut kalian sih, kalau aku untuk Oppo A37 app-nya, aduh, fokus dong. Entar dulu ya guys ya, gak fokus sama sekali nih. Kalian bisa lihat sendiri ada Silent Quality guys ya, ada low, ada medium, ada high, dan ada ultra. By the way, untuk direkomendasikan kan pakai high ya guys ya. Aku sih pakai yang medium aja terlebih dahulu guys ya, biar HP kita ini nggak lag gitu loh guys ya. Ya itulah Depo37 kekurangannya guys ya. Nah, kita klik aja exit garasi. Gimana cuk, garasi guys ya. Oke, untuk tampilannya seperti gini guys ya. Wah, keren banget cuk, Depo37 app nih bos. Singol dong. Anjay. BDW di sini yang nggak bisa download, kalian bisa downloadnya lewat Google guys ya. BDW kalau yang bisa download lewat Play Store, download Play Store aja guys ya. Ini kan bisa downloadnya gitu loh. Oke, kita tunggu dulu lagi lagi apa nih, loading guys ya, lama banget anjir. Oke. Oke guys ya, kita tunggu. Oke, nampaknya gue pakai Vespa anjir. Gimana cara mainnya guys ya? By the way, gimana cara mainnya guys ya? Di sini gimana cok? Talk screen. Kita pergi ke settingan. Gak ngerti aku sumpah. Lah, kok langsung ke sini? Wah, power close ternyata guys ya. Oke. Okay. Ini yang kalian bilang-bilang kan? Kita masuk lagi guys ya. Kita masuk lagi guys. Aduh, kita taruh belakang. Capek gue jongkok ini guys, bikin konten. Nah, kalian bisa lihat sendiri foreclose lagi guys. Kita buka langsung. Oh, yang ini kalian bilang itu foreclose gitu. Oke. Di sini kita klik exit gimana? Kalau klik exit langsung keluar guys ya, kita masuk lagi. Anjay. Oke, kita tunggu dulu guys ya. Kita tunggu dulu. Kita klik low aja guys ya. BDW di sini low. Wah, warna kuning. Kita klik warna hijau aja. Karena kita low pakai yang gini guys ya, pakai yang semut gitu loh guys ya. Kita gaskan aja langsung. Kita tunggu dulu guys ya. Ini dah HP udah kentang guys ya, speknya udah rendah. Kalau pakai grafik ultra pasti auto nge-lag, nge-frame gitu loh guys ya. Oke, kita tunggu dulu, kalian bisa lihat sendiri cara mainnya gimana guys ya, aku kurang tahu juga. Kalau ini keluar, cok. No. Town screen. Anjir, kok ada domino, cok, iklan anjir. Gimana cara batalnya guys? Kita dulu ya. Oke. Kita langsung red guys ya. Oke. Kita langsung main aja guys ya. Aku kurang tahu juga settingannya guys ya. Kita langsung gaskan main aja guys ya. BDW di sini kita main.
Aduh, game-game gini guys ya, game yang kalian request aneh-aneh banget guys. Sumpah, kita tunggu dulu lagi mengunduh guys ya. Oke. Yo guys, di sini kita udah masuk ke dalam game apa namanya Extreme Monster Beast guys ya, Diopo 37F. Wah, nampaknya ini keren banget guys ya. Wah, keren cok. Keren guys ya, keren. Oke, yang mau download kalian bisa download. Ada polisi guys ya, kita salip aja anjir bacot. Gimana cara angkatnya nih? Woi, anjay, keren guys ya. Mantep banget cuy, parah. Polisi, kita tabrak polisi guys ya. Wah, dikepung gue. Anjing, kabur. Kayak main GTA, anjir sumpah. Kok gue pakai Vespa guys ya? Kita, woi, ngangkat cok. Anjir, mampus bangsat. Ngangkat guys ya. Mantap banget ini guys ya, kalian wajib download ini, bisa download di Play Store guys ya. BTW di sini aku dikejar polisi guys ya. Kabur. Lah. Wih, anjir. Tembus cok. Kabur. Pengerem itu loh. Ini apa nih? Keren banget guys ya, parah. Oke, mampus dah. Oke guys ya, cukup sampai segini aja sih untuk video hari ini. Ini keren banget anjir. Polisi cok, polisi kabur anjir. Kabur gimana cara kabur anjir cok? Kok gak keluar dia anjir? Oke, kita kabur dulu guys ya, aduh parah. Polisi anjir ngejar-ngejar. Kita tabrak. Kita tabrak langsung guys ya. Boom. Gak kena guys ya, kita tabrak langsung. Kita tabrak mobil yang di depan ini guys ya. Kita langsung tabrak guys ya. Apakah dia bakal mati? Boom. Mampus ternyata guys ya. Nah, masih hidup anjir. Kita ngangkat dulu guys ya, biasa. Oi, freestyle dulu. Okay. Cukup sampai segini aja guys ya. Seru banget gamenya sih. Mantap guys ya. Wajib kalian download guys ya, karena ini game termantap di ya viral, yang lagi viral guys, itulah. Oke, cukup sampai segini aja sih untuk video hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Thank you banget. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya guys ya, like-nya, agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua. By the way, kalau kalian masih nggak bisa di-download gitu di Play Store, kalian coba aja download melalui Google atau Chrome. Nah, by the way, kalau kalian itu, nah nanti aku bakalan lagi bikin kontennya guys ya, download yang nggak bisa di-download di HP 37F. Nah, untuk HP aku kan bisa guys ya gitu loh. HP kalian pasti bisa guys ya. Masa HP aku bisa, HP kalian nggak bisa, kan mustahil banget guys ya. Oke, cukup sampai segini aja. Thank you buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya, like-nya, agar aku lebih semangat lagi guys ya, bikin konten buat kalian semua, bagi pengguna HP Oppo A37F ini anjir. Bye.